أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلِّم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهَلُ نُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. Hormati Tuan Imam, Tuan Bidal, seluruh jawatan kuasa masjid, pemimpin masyarakat setempat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih lagi mengekalkan dalam diri kita suatu perkara yang kita sering sebut sebagai nikmat. Nikmat di dalam Al-Quran, kalimah nikmat di dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arabnya ni'mah, disebut sebanyak 138 kali. 138 kali, sebahagian besarnya dengan sirah isim 120 tempat dan bakinya dengan sirah fi'al. Sudah tentu perlu kita teliti satu persatu maknanya supaya kita tidak menjadi umat yang menyebut-nyebut kita mendapat nikmat, kita mendapat nikmat. Kalaulah benar ia adalah suatu nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah. Yang kita khawatir, apa yang kita sebutkan sebagai nikmat itu sebenarnya bukanlah nikmat, cuma sebab sudah menjadi kebiasaan kita merasakan apa-apa juga bentuk kebaikan pada kacamata kita, termasuklah perkara-perkara maksiat pun, maka kita anggap dia sebagai nikmat. Maka tidak ada yang segan silu mengucapkan lafaz Alhamdulillah, walaupun apa yang diperoleh itu adalah merupakan perbuatan mungkar ataupun kemaksiatan. Ala kulli hal, sudah tentu selepas mana kita selesai solat, selepas mana kita selesai zikir, dia merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah, kemanisannya kepada mereka yang benar-benar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pada malam ini kita kongsi sikit, sambung daripada kitab Iman dan Kehidupan. Cuma saya patah ke belakang balik pada muka surat 111. Walaupun boleh jadi tajuk ini telah pun kita bahaskan, cuma bersempena dengan tarikh 16 September yang juga berbetulan hari ini satu Rabiul Awal, maka kita nak cerita sikit tentang apa yang dinamakan sebagai kesenangan, apa yang dinamakan sebagai keamanan, kerana terasa hidup dalam kurniaan Tuhan. Kata pengarang, yang menyebabkan manusia ini benci terhadap diri mereka ataupun benci terhadap kehidupan sehingga tidak dapat merasakan akan kesenangan hidup, ataupun kita kata tak puas dalam hidup, kerana merasa amat sedikit sekali menerima kurniaan Tuhan, ataupun tidak menghargai sedikit pun biarpun nikmat itu telah ada dan diperolehinya dengan mudah. Kita akan sering mendengar ucapan, kami kekurangan ini, kami kekurangan itu, dan kami sangat-sangat memerlukan itu dan ini. Tetapi ucapannya, kami telah memperolehi ini dan kami telah ada itu, adalah seringkali kita abaikan. Berbeza dengan orang beriman, pada kacamata mereka, Tuhan
telah memberikan kepadanya nikmat yang banyak dari segenap aspek kehidupan, sama ada kalau dilihat datang dari kiri, datang dari kanan, depan, belakang, atas dan bawah. Dalam erti kata sebenar, apa juga yang datang kepada orang beriman, kepada orang Islam, mereka akan membuat suatu kesimpulan, semua ini datang dari Allah. Kalau datang dengan kebaikan yang memberikan keselesaan kepada hidup kita, maka dia tetap datang dari Allah, ataupun dia datang dengan bermacam-macam dugaan kepada kita, tetap ia juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama daripada 138 tempat ataupun 138 kalimah nikmat di dalam Al-Quran dibahagikan makna-makna tersebut kepada 13 makna. Bermakna walaupun kita sebut perkataan nikmat, kita duk ingat ada satu makna je, tetapi sebenarnya perkataan tersebut memiliki makna yang berbagai. Antaranya disebutkan oleh para ulama, yang ini yang biasa kita guna pakai, iaitu nikmat dengan maknanya yang umum, iaitu apa juga yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Sebagai contoh ayat dalam surah Luqman ayat yang ke-20, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Iaitulah perkataan ni'amahu di sini dengan makna apa juga anugerah daripada Allah kepada manusia yang berbentuk kebaikan, ataupun sebaliknya dia adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kalimah dalam ayat yang ke-18 surah An-Nahl, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya manusia mengambil suatu pendekatan nak kira seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang diperolehi, maka dalam ayat ini kata Allah Ta'ala, nescaya kita takkan mampu nak hitung. Maka perkataan nikmat dalam ayat ini adalah kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, nikmat dengan makna al-minnah, iaitulah anugerah. Anugerah sudah tentulah kita kata kebaikan. Sebagai contoh dalam ayat yang ke-40 suratul Baqarah, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kalian akan nikmat aku yang telah aku berikan kepada kalian. Maka ayat ini adalah nikmat yang disebutkan oleh Allah merujuk kepada kebaikan kepada Bani Israel yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka bebas daripada Firaun. Itu contoh dan lebih spesifik anugerah Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Yang ketiga, nikmat dengan makna Islam. Sebagai contoh, wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah Ta'ala menceritakan perihal kaum muhajirin dan ansar selepas daripada perang Uhud, apabila seorang tokoh Yahudi Syas bin Qais yang datang kepada sebahagian daripada umat Islam, lalu mengungkit kembali peristiwa peperangan yang besar di antara kabilah Aus dan Khazraj, yang menyebabkan pada waktu itu
sedikit demi sedikit mereka mula berbalah dan hampir-hampir mereka bertumbuk, bahkan hampir-hampir mengangkat pedang. Lalu sampai cerita ini kepada Nabi, Nabi sangat-sangat terkilan dengan apa yang berlaku. Akhirnya turunlah ayat ini sebagai peringatan kepada orang beriman pada waktu itu. Ni'matihi pada ayat ini adalah fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian telah dijadikan Islam, bersaudara di atas nama Islam. Begitu juga dengan makna yang keempat, ni'mah bi makna al-iman. Sebagai contoh dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-8, fadlan minallahi wa ni'mah, kelebihan-kelebihan daripada Allah dan nikmatnya. Nikmat dalam ayat ini adalah dengan makna iman yang dianugerahkan oleh Allah. Dan yang kelima, dan yang keenam ni adalah nikmat yang Allah Taala datangkan khusus kepada kita, iaitulah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh dalam surah An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui akan nikmat Allah tetapi mereka mengingkarinya. Kata para ulama, nikmat pada ayat ini adalah dengan makna kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan surah Ad-Duha yang kita baca pada ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhan kau itu, dengan nikmat Tuhan itu, Tuhan itu hendaklah engkau ceritakan, hendaklah engkau bagi tahu, khabarkan kepada orang ramai. Kata para ulama, nikmat ada dalam ayat ini yang pertama dengan makna kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, nikmat ini adalah Al-Quran. Maka ini contoh daripada 138 tadi itu, para ulama mereka teliti dalam segenap aspek. Mereka sebutkan nikmat ini ada makna-maknanya yang tersendiri, ada 14 makna. Ini yang saya jumpalah. Boleh jadi kalau kita geledah lagi, perkataan nikmat itu sendiri memiliki makna-makna yang lebih detail daripada itu, terutama perkataan nikmat dengan makna yang spesifik. Bermakna kita tidak boleh jumpa saja perkataan nikmat, kita ingat makna dia semua sama je. Tetapi inilah keistimewaan Al-Quran. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, kalau kita jumpa perkataan yang berulang-ulang di dalam Al-Quran, ini bukan bermakna dia sama je. Tetapi cubalah ambil masa kita teliti, kita geledah, kita tadabur, kita hayati, kita akan dapati setiap daripada kalimah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu ada makna-maknanya yang tersendiri. Sebab itu kata pengarang, orang beriman merasa dan menyedari kurniaan Allah kepada mereka sejak dari masa kanak-kanak lagi. Bukanlah makna masa kita kanak-kanak tu ataupun masa kita masih lagi baby, kita dah reti sebut Alhamdulillah dah. Tak. Tetapi apabila kita membesar, di antara waktu-waktu yang kita akan sangat-sangat cuba untuk ingat balik melalui memori yang ada pada ibu ayah kita, dengan maksud waktu itu adalah waktu yang sangat-sangat bermakna buat kita. Orang beriman menyedari sejak mula dilahirkan tidak ada gigi untuk mengunyah, tangannya masih belum memiliki kekuatan dan kakinya belum boleh berjalan. Lalu Allah memberikan, menganugerahkan kepada ibunya susu yang mengalir, yang bersih, yang menjadi makanannya, sama ada pada waktu sejuk ataupun pada waktu panas. Tetapi ibu membekalkan kepada kita nutrisi, membekalkan kepada kita makanan melalui susu, itulah yang menyebabkan kita akan boleh membesar dengan baik. Selain dari itu,
Tuhan telah menanamkan perasaan kasih sayang di hati ibu bapa dan juga seisi keluarga, sehingga mereka sanggup bersusah payah dan berjaga di malam hari demi untuk kepentingan dan keselamatan bayi yang baru lahir. Sebab itu orang beriman sedar ketika di dalam rahim ibunya sebagai janin, dia adakan tempat, ada tempat yang baik untuk bayi boleh makan, boleh panaskan badan, dan sudah tentu untuk dia bernafas. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Mursalat ayat 20 hingga ayat 23, alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun. Bukankah mereka kami ciptakan dari air yang kotor dan kami letakkan di tempat yang aman sampai waktu yang ditentukan, lalu kami adakan ukuran dan kamilah yang paling pandai menentukan ukuran. Suatu keadaan yang apabila kita melihat kepada bayi, sama ada ketika mana mereka dilahirkan ataupun ketika mana mereka berada dalam perut, Allah Ta'ala beritahu kepada kita macam mana bayi duduk dalam perut tu selesa. Yang tak selesa maknya, tapi bayi dalam perut selesa. Ini adalah anugerah yang perlu diceritakan oleh mak ayah kepada anak-anak. Apabila anak sudah sampai waktu yang mereka boleh faham, kena ceritakan. Kerana apa? Luqmanul Hakim sendiri menjadikan ia sebagai satu silibus, dan Allah Ta'ala mengiktiraf di dalam satu surah secara spesifik cerita pasal Luqman. Bermakna ibu dan ayah tidak boleh abaikan silibus ini. Apa dia? Menceritakan perihal susah payah nak melahirkan, nak membesarkan anak-anak. Saya terbaca dalam satu hadis, ada dalam Riyadhus Salihin, hadis yang menceritakan dosa anak-anak apabila mak ayah ini sudah tua, anak-anak sudah dewasa, tetapi anak-anak tak jaga mak ayah. Nabi sebut dalam satu hadis dengan tiga kali ulang, yang saya tak pastilah kalau terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, sebab perkataan itu maknanya adalah spesifik dalam bahasa Arab. Contoh kalau orang Arab bersumpah kan, bi abi wa ummi, demi ibu dan ayah. Kenapa? Difahami oleh mereka. Tapi kita tak ada, kita gunakan pada kata demi mak bapak aku, tak ada. Jadi Nabi sebutkan satu ucapan yang bolehlah kalau saya nak terjemahkan, walaupun kasar sikit lah. Tiga kali Nabi ulang, celaka, celaka dan celaka bagi sesiapa yang mereka ini, mak ayah mereka sudah tua dan anak-anak ini sudah dewasa, tetapi mereka tidak menjaga ibu dan ayahnya, dan mereka tidak akan dapat membawa bauan syurga. Berat hadis ini, hadis ini berat. Dan ayat ini merupakan suatu tafsiran kepada surah Isra', surah Isra' ayat 23, sehinggalah ayat yang ke-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tadharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Dan Allah Ta'ala telah perintahkan untuk engkau tidak mensyirikkan Allah, dan kemudian hendaklah berlaku baik kepada ibu bapa. Kalau salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada usia tua dalam jagaan dan peliharaan, maka yang pertama janganlah mengucapkan ucapan yang kasar, sekalipun perkataan
dan jangan engkau menyergah mereka. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang mulia, yang baik-baik. Ayat ni, kalau kita tak pair dengan hadis tadi, boleh jadi kita tak berapa faham. Dan yang kedua, bagi mereka yang tidak ada ibu dan ayah, dia tak akan faham. Cubanya, ayat ini bila kita baca, kemudian kita baca hadis Nabi itu, kita rasa melalui ucapan Nabi, Nabi sebut dengan ucapan yang sedemikian, kita cuba faham perasaan Nabi. Apa yang Nabi nak maksudkan? Nabi nak maksudkan, kalaulah mak ayah aku ada, kalau mak ayah aku ada hari ini, dalam keadaan aku menjadi Nabi, aku akan jaga mak ayah aku sungguh-sungguh. Bahasanya begitu. Tetapi Nabi tak berpeluang tengok mak ayah dia. Sebab tu kita boleh faham perasaan Nabi, bermakna Nabi pesan kepada kita, jangan sampai mak ayah tak ada baru nak menyesal. Jangan sampai mak ayah tak ada esok barulah macam-macam benda yang kita nak sedih-sedihkan. Walhal, waktu mereka ada depan mata, kita buat tak tahu. Jadi, sebab tu Nabi kata apa? Tiga benda yang jangan buat kepada mak ayah, ataupun dua benda jangan buat, satu lagi kena buat. Yang pertama, jangan cakap kasar dengan mak ayah. Kesenang nak buat. Betul tak? Anak-anak yang kecil, mereka cakap kasar dengan mak ayah, sebenarnya tak pelik. Biasa je. Kita masih lagi boleh didik mereka. Tapi bila anak dah dewasa, masih lagi cakap kasar dengan mak ayah, nak didik macam mana? Jadi, waktu bila kita akan cakap kasar dengan mak ayah? Waktu bila? Waktu mak ayah sakit. Waktu mak ayah sakit. Waktu kita kena jaga mak ayah. Dalam keadaan kita kena kerja. Waktu ni lah Allah uji kita. Bukan Allah uji mak ayah kita. Allah uji kita. Bila mak ayah minta itu, bila mak ayah minta ini. Ayah ni macam-macam. Mulalah. Dan Allah Ta'ala tambah lagi. Sebab apa? Biasanya kalau fasa pertama dah tak lepas, dia akan beri pada fasa kedua. Fala takul lahuma ufin wala tanharhuma. Jangan herdik mak ayah. Ayah ni habis. Dia naik gear 2, dia naik gear 3, kan? Kerana apa? Kita tahu kita ada masalah. Tapi Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, itu mak ayah kita. Dan Nabi sendiri tegaskan, janganlah. Dosa sampai tak bau syurga, Nabi sebut bagi mereka yang berpeluang tengok mak ayah besar depan mata tapi tak jaga mak ayah. Abanglah jaga, kaklah jaga, alunglah jaga, awaklah. Sampai tahap macam tu, bermakna Nabi sangat-sangat, bukan Nabi murka, tapi itulah tingginya empati Nabi. Nabi sangat-sangat tinggi empatinya, sehingga anak yatim piatu pun diberikan pengiktirafan yang tinggi. Kerana apa? Nabi faham perihal anak-anak yang tidak ada mak ayah, sebab Nabi begitu. Dan Nabi sangat-sangat memahami orang yang berpeluang lihat mak ayah depan mata tak jaga, Nabi rasa sangat-sangat sedih. Jadi sebab itu Allah Ta'ala ingatkan, wa kullahuma qawlan karima. Cuba cakap elok-elok. Ya, kita ada masalah. Ya, mereka minta macam-macam. Tapi mereka orang tua kita. Mereka bukan budak-budak yang kita boleh arah itu arah ini. Mereka mak ayah kita. Saya pun pernah jugalah pesan, jangan buat mak ayah macam budak. Macam anak kita, macam adik kita. Arah itu arah ini, buat itu buat ini. Masa kita kecil, yalah, tak ada dosa lah kepada kita. Kerana itulah tempat anak-anak bergantung. Bila dah besar, masih lagi bergantung dengan mak ayah, bermaksud problem itu adalah pada kita. Dah besar panjang, mak tolong, tak ada masalah lah, sebab kita akan sentiasa bergantung kepada mak ayah. Tetapi menyusahkan dalam kurungan lah. Kita kata kalau tak susahkan mak ayah, siapa lagi? Tetapi kesusahan tersebut bukan bermakna kita membebankan mereka sehingga mereka mengeluarkan ucapan-ucapan kekesalan dan sebagainya. Ada satu video viral tak silap di China rasanya. Dia follow satu kereta ni, tuyuh hayang kiri kanan, tuyuh hayang kiri kanan. Nak bayar tol pun susah.
Bila follow, dia repeat ke tepi. Rupa-rupanya orang tua bawa kereta. Orang tua dah. Uzur sangat dah. Bawa kereta. Cuma saya tak ingat kat mana lah. Bayangkan. Ha, sampai tahap macam tu. Ha, bermaksud itu memang menyusahkan sangat-sangat lah. Mak orang tak ada duit ni. Hantar sikit. Kalau memang kita perlukan duit. Ha, untuk urusan yang penting tak apa. Rupa-rupanya kat sana. Duk. Enjoy dalam keadaan mak ayah kerja di bendang dan sebagainya. Jadi bila kita baca ayat ni, sebelum ni kita tak jumpa hadis ni, bila kita jumpa hadis ni kita baca Allahuakbar. Ha, maka tak boleh. Ha, tak sempat berbakti kepada dua-dua, nak baca mana? Berbakti kepada orang yang rapat dengan mereka berdua. Kadang-kadang ada dalam kalangan kita tak sempat dah, mak ayah tak ada dah. Nak buat cara berbakti kepada orang yang di sekeliling mereka, adik-beradik mereka, kawan-kawan rapat mereka, cari buat baik kepada mereka. Nabi tak sempat buat baik kepada mak ayah, dan Nabi kehilangan isteri yang Nabi sangat kasih. Nabi buat apa? Nabi buat baik kepada kawan-kawan Khadijah. Nabi buat baik kepada adik-beradik Khadijah. Buat baik sampai Aisyah pun bising. Sikit-sikit orang tua tu, sikit-sikit orang tua tu bising dia. Tapi Nabi kata apa? Tak ada dah, aku tak boleh. Perasaan sayang aku kepada dia memang sangat-sangat istimewa. Tak ada orang boleh ganti tempat dia. Nak buat macam mana? Jadi kita begitu juga. Bukan isteri, ini mak ayah kita. Bagi mereka yang tak sempat buat baik kepada mak, mak dah tak ada, buat baik kepada ayah. Walaupun boleh jadi kita akan berhadapan dengan ucapan-ucapannya yang memberatkan kita, tapi biar kita puas hati, supaya kalaulah Allah Ta'ala tarik nyawa mereka, mereka pergi dalam keadaan kita dah buat sahabat baik. Buat sahabat baik itu atas kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fattakullah hamastata'atum. Buat baik, fattakullah, bertakwa kepada Allah ini, ala qadri istita'ah, ikut kemampuan kita. Ikut kemampuan kita ini bermaksud buat tu, memang kalau kita buat tu kita akan penat. Itulah ikut kemampuan kita. Buat tak penat tu belum ikut kemampuan lagi tu. Buat ni sampailah kita demam, sampai kita kena pergi klinik, sampai kita sakit semata-mata nak berbakti kepada mak ayah. Itu baru betul. Kan? Jadi akhirnya bila Allah Ta'ala tarik mak ayah kita pun, kita kata aku buat habis dah. Aku buat habis baik dah. Moga Allah Ta'ala terima dia sebagai amal soleh. Dia menyebabkan aku juga akan boleh bau syurga, boleh masuk syurga sama dengan mak ayah aku nanti. Jadi ini disebutkan melalui usaha kita untuk flashback. Sebab tu silibus ni mak ayah jangan abaikan. Cerita mak kau dulu masa mengandungkan kau lah paling susah. Susah sangat-sangat. Tapi hari ni kau jadi tahfiz, kau jadi hafiz Quran. Cerita apa lagi? Ada orang yang masa kecil senang je, masa besar susah. Mak ayah kena cerita. Supaya apa? Benda tersebut bukan semata-mata cerita untuk seronok-seronok, tak. Tetapi dia sebagai silibus yang diiktiraf oleh Allah melalui kisah Luqmanul Hakim. Luqman bukan Nabi, tetapi apa yang Luqman buat tu Allah Ta'ala iktiraf. Kena cerita kepayahan-kepayahan tu sebut. Kemudian tak malah mungkin emosi sikit sebab mak ayah tengah sakit kan. Ayah saya baru keluar wad semalam, jadi kita pun demam sikit. Okay. Jadi perkara-perkara sebegini kita nak buat supaya apa? Supaya kalau mereka pergi dalam keadaan kita tak menyesal. Oh, menyesal tak buat tu, menyesal tak buat ni, ah, kenapalah dulu, kenapa? Tak nak, kita tak nak cerita tu. Kalau boleh lepas ni cerita mujur, alhamdulillah sempat buat tu, sempat buat ni, sempat buat tu, cuma tak sempat buat yang ni, tak sempat buat yang ni. Kenapa? Kita tidak mahu kalau mereka tak ada kita, kita menyesal. Yang keempat, orang beriman menyedari kurniaan Allah kepadanya penuh di sekelilingnya dan dilihatnya setiap zarah, bermakna sekecil-kecil perkara sama ada di langit dan di bumi, semuanya kurniaan Allah kepadanya yang memudahkan penghidupan, yang memudahkan memberi, yang memudahkan penghidupannya dan memberikan pertolongan kepadanya dalam menjalankan tugas. Dia menampakkan kurniaan Allah dalam hembusan angin, dalam perjalanan awan, aliran sungai, matahari yang terbit, fajar menyingsing, kegelapan malam, cahaya siang. Semuanya bermakna ini adalah menjadi sifat orang beriman yang suka memerhati.
Kita perhatikan manusia, ada orang hari ini dia jadi satu trend. Dia tengok perangai orang buruk, dia tulis kat media sosial. Dia tengok perangai orang buruk, dia tulis kat media sosial. Padahal kita boleh praktik ilmu melalui Al-Imam Al-Zahabi. Para ulama sebutkan keistimewaan Al-Imam Al-Zahabi ni, kalaulah dia duduk di atas bukit, dia tengok seluruh manusia di bawah bukit ni, dia boleh kenal seorang-seorang ni. Bermakna tak adalah menjadi satu masalah pun untuk kita perhatikan orang ni perangai macam ni, orang ni perangai macam ni, orang ni. Ia adalah suatu perkara yang menjadi kemestian untuk kita hidup. Yang tak bolehnya, nampak orang ni viral, nampak orang buat buruk viral, nampak orang buat buruk viral. Dan sebenarnya tak boleh juga nampak orang buat baik viral semua, tak boleh juga. Tak silap saya, Sayyidatina Aisyah pernah kena tegur dengan Nabi. Dia nampak seorang buat baik, terus puji. Nabi tak bagi. Kerana orang buat baik ni boleh jadi macam-macam sebab. Bukan suruh sangka buruk, tetapi bagi peluang untuk orang tu buat baik. Dan nak tengok lepas tu dia buat baik lagi ke tak, dia buat baik lagi ke tak, supaya kebaikan yang dibuat itu konsisten atau tidak, kena dinilai. Tak boleh tengok orang buat baik, oh viral. Orang buat baik terus viral. Kerana yang kita nak tengok orang buat baik itu berterusan atau tidak. Kerana hari ini dah menjadi satu trend juga. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Atas suatu isu, sama ada isu itu baik ataupun isu buruk. Semua orang nak tumpang. Nak ambil kesempatan untuk apa? Yalah. Musim trending kan. Semua nak FYP. Semua nak FYP kan. Dalam kepala FYP je kan. Sampai hari ni munculnya suatu trend dekat barat dah lama dah. Buatlah apa yang kita, bukan buat apa yang kita nak, buat apa yang orang suruh dan orang akan dapat bayaran. Yang ni kita kata bahayalah, tak elok. Walhal sebenarnya sikap orang beriman, perhatikan semua dengan tujuan yang paling utama, iaitu meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Taala, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah telah mengadakan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dicukupkan untuk kamu kurnianya secara zahir dan batin. Perhati. Sifat memerhati ini menjadi kelebihan bagi orang barat. Malangnya bagi orang Islam, kita perhati, tetapi perhati itu dipanggil perhati separuh masa, tak perhati betul-betul dan tidak memerhatikan dalam tempoh yang panjang. Kerana apa? Boleh jadi ada benda tu bila tengok sekejap dia okey, tapi bila tengok lama-lama dia jadi tak okey. Ataupun ada benda yang kita perhati sekejap dia tak okey, bila kita perhati lama sikit nampak kebaikan-kebaikannya. Maka ini yang barat buat. Boleh jadi sebagian besar apa yang barat buat ni adalah pemerhatian-pemerhatian mereka. Kita boleh jadi kita dah ada dalil menyebabkan sifat kita dalam memerhati ni tak berapa tinggi berbanding daripada orang barat. Padahal sepatutnya kedua-duanya mesti diseimbangkan. Barulah orang Islam tidak bergantung kepada teknologi-teknologi yang datang daripada barat. Hari ini kita menjadi consumer sepenuh masa. Apa juga yang datang daripada barat, kita pakai. Kemudian kita generate income, kita generate pengetahuan kita daripada situ sahaja, menyebabkan kita sentiasa berada di bawah kokongan mereka. Walhal sifat memerhatikan ini juga merupakan sifat bagi mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang telah diberikan hidayah pun masih lagi perlu sentiasa memerhatikan dalam kehidupannya. Syarah. Dah. Insya-Allah tu kalau sampai panjang lagi habis masa, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang ada ke lapangan, cuba kita belik dalam Al-Quran tu perkataan nikmat sahaja. Ada 138 tempat. Kita cuba perhatikan satu persatu, mudah-mudahan pemerhatian kita itu dengan niat dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambahkan lagi ketakwaan kita. Semoga kita selamat dunia akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Insana nafkus ila allazina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wallahu alam.